عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطعم الجائع وعود المريض وفك اللعاني. رواه البخاري. Maksudnya, dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, berilah makan kepada orang yang kelaparan dan lawatilah orang yang sakit dan bebaskanlah tawanan kamu. Riwayat Al-Bukhari. Kota Baru 89.8 FM. Apa cerita warna pagi eh? Dengarkan. Al-Quran kita sendiri sebenarnya menggunakan binary kan. Ada bahasa Arab, ada huwa, ada hiya. Tapi tak ada, tak ada yang ketiga kan. Huwa, hiya, tafsir kita sendiri. Jadi kalau maknanya secara tak langsung, baik pendidik, baik ibu bapa, apabila kita mengajar anak-anak tentang konsep nahu, grammar, huwa dan hiya tu, maka jelaskanlah dengan sebaiknya bahawa kita ada konsep dua jantina tersebut kan. Dalam Islam kita menetapkan bahawa ada dua jantina, dan jantina yang ditetapkan itu ada membawa kepada peranan khusus, kemudiannya apakah peranan lelaki, apakah peranan perempuan kan. Dan begitu jugalah apabila kita dah, anak-anak kita dah belajar tentang Al-Quran, tentang Nahu dan sebagainya, kita bersembang dengan mereka, kita juga memahamkan kepada anak-anak daripada kecil. Kenapa Rasulullah SAW menekankan bahawa melatih anak-anak solat seawal 5 tahun dan mewajibkan diorang bagi tamu 7 tahun kan? Kerana dalam solat penekanan identiti jantina itu sangat kuat. Penetapan identiti jantina dalam solat sangat kuat. Pada orang laki-laki, cara nak solat dia lain. Kerana adik laki-laki. Tadi tak boleh pakailah telefon macam kakak kat belakang. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saudara, dalam kehidupan ini pastikan kita sentiasa sematkan dan bulatkan tekad kita agar sentiasa berhijrah ke arah yang lebih baik. Umpamanya, mungkin pada tahun-tahun sebelum ini kita merasakan diri kita culas, kurang fokus, alpa, leka terhadap hal-hal keduniaan sehingga kita terlupa siapakah diri kita sebenarnya sebagai khalifah di muka bumi Allah SWT ini. Pastinya anda ingin impian anda tercapai. Sebagai seorang pelajar mungkin ingin menjadi seorang pelajar yang cemerlang. Dan mungkin anda yang bergelar sebagai penjawat awam di sektor kerajaan mahupun swasta ingin sekali berhijrah ke arah yang lebih baik. Misalnya, jika anda telah lama dalam bidang periklanan ataupun penyiaran, ingin sekali anda menggapai impian anda untuk berhijrah ke jabatan ataupun unit yang berkait rapat dengan bidang fokus anda. Dalam bidang hubungan awam misalnya, dalam bidang semua manusia misalnya, tidak salah untuk mencapai impian anda itu. Teruskan berdoa dan tidak berputus asa, dan yakinilah pada diri anda Allah SWT maha mendengar lagi maha melihat. Kesimpulannya saudara, hijrah itu mendatangkan kebaikannya yang tersendiri. Sayang dibalut kegelisahan mengiringi suara.
waktu perjalanan meninggalkan kota penuh kegelapan menuju ke kota cahaya kebenaran. Bermulalah hijrah yang agung, pengorbanan insan tak ternilai harga kepayahan kesusahan menempuh dugaan dan rintangan dalam kehidupan. Mereka tak punya apa, harta sanak saudara, tetapi mereka percaya hanya janji usulnya. Janji usulnya masih akan mengejar, ingin merebut kita yang dijanjikan. Allah melindungi perjalanan kekasihnya yang tercinta. Debaran, 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 hijrah ke kota cahaya. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Ayuh bersama-sama dalam infak pembinaan Masjid Kampung Sungai Pusu Gombak. Percayalah, sesungguhnya tidak akan berkurang harta dengan melakukan sedekah. Anda terus boleh berinfak melalui laman sesawang masjidsungaipusu.com atau ke akaun Bank Islam 1416-2011-000520. Jom infak! Tahukah
anda, semua orang akan berjimat cermat dalam perbelanjaan. Mereka akan mencari kedai barangan yang lebih menjimatkan seperti kedai RM2. Jadi, permintaan kedai barangan RM2 akan terus meningkat. Rebut peluang ini untuk menjadi pendapatan dengan membuka perniagaan barangan RM2. Jom sertai seminar bisnes kedai RM2. Kami telah bantu 104 orang memiliki kedai RM2 mereka sendiri. Daftar sekarang di kedai rm2.com palang seminar. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan berlengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Vacation Muslim yang terbaik untuk anda. Bermusafirlah bersama Kembara Salam. Menawarkan package Jordan Palestine, package Eropah dan Balkan. Layari www.kembarasalam.com atau WhatsApp 010-8272-659. Kembara Salam, meneraju destinasi pelancongan anda. Kita tahu kos sara hidup semakin meningkat, tapi pendapatan tetap sama. Takkan nak bergantung kepada gaji saja. Orang yang bijak akan melabur untuk peluang menjana pulangan pelaburan. Di PMB Investment, pelaburan minima hanya RM100. Dapatkan rundingan percuma mengenai pelaburan unit amanah patuh syariah. Hubungi 03-4145-3909 atau layari pmbinvestment.com.my. PMB Investment, pengurus unit amanah patuh syariah. Pengalaman kami, keyakinan anda. Wah, cantik dan segarnya pokok Farah. Pokok bunga berbunga, pokok daun semua lebar-lebar. Apa rahsia ni? Rahsianya baju mutiara dan mutiara Shield Blend. Bila pakai baju mutiara, pokok jadi sihat dan segar bugar. Lepas tu, sembur mutiara Shield Blend untuk elak serangan bena dan makhluk perosak. Dua-dua tu organik, senang dan selamat nak pakai. Mana dah dapat baju mutiara dan mutiara Shield Blend ni? Di bajumutiara.com. Semua kedai dalam talian mereka ada di situ. Oh, bajumutiara.com. Senangnya. Sekarang juga saya nak cari. Cintai tanaman anda, buktikannya dengan bajumutiara.com. Ikan siakap buah papaya ayuh dimakan dengan berselera. Sekiranya wakaf menjadi budaya, umatkan hidup dengan sejahtera. Amanah Saham Nasional Berhad kini memperkenalkan konsep wakaf terbaru melalui konsep wakaf saham amanah. Menggabungkan dua konsep penting iaitu pelaburan dan wakaf. Ayuh, jangan berlengah lagi. Jom berwakaf bersama ASNB untuk pengurusan yang lebih profesional dan telus. Pesanan dari saya, Badli Shah bin Alauddin. Permohonan adalah dipelawa daripada warga negara Malaysia yang berkelayakan untuk mengisi jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Kontrak Grade F41 di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM. Calon-calon hendaklah warga negara Malaysia dan berumur tidak kurang daripada 20 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan. Memiliki ijazah sarjana muda dalam bidang teknologi maklumat, multimedia, komunikasi dengan kepujian daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. Mempunyai pengalaman kerja dalam bidang penghasilan kandungan, content creation di platform media sosial di sektor awam atau swasta. Cekap dalam penggunaan kamera video, peranti pintar, penyuntingan video, grafik dan copywriting. Antara bidang tugas ialah menghasilkan kandungan pada pelbagai platform media sosial Radio IKIM dalam bentuk video, grafik, teks dan merangka strategi serta hantaran media sosial dengan cekap dan berkesan. Kemukakan permohonan anda kepada Unit Modal Insan sebelum atau pada 25 Januari 2023. Inginkan panduan harian dalam kehidupan? Ikuti rancangan-rancangan menarik dalam Aspirasi 1 Tengah Hari hingga 4 Petang bersama Siti Rohani Surani. Antara sajian menarik untuk anda iaitu Dapur Kita, Prihatin, Wal Bicara Buku IKIM dan Mutiara Hadis, Inspirasi Inforia Islami. Akhlak, adab,
dan juga ikhlas. Maknanya itulah sebenarnya pil yang kita kena makan. Tak kiralah ya, tak di mana pun pemikiran kita, tetapi masukkan akhlak kita. Ya, tunjukkan, jelmakan akhlak dan adab itu. Dan inilah yang sebenarnya perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Utam mimma, kata Nabi, makarimal akhlak, menyempurnakan. Jadi kalau janganlah pula kita, Nabi dah sempurnakan akhlak, kita cemarkan akhlak, kita runtuhkan akhlak yang telah dibina oleh Rasulullah atas nama Rasulullah. Ya, atas nama kononnya perjuangan kita nak mengangkat Rasulullah, tetapi Masya Allah, kitalah yang meluntuhkan yang apa disempurnakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukran jazilan, terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama-sama dengan Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dan kembali kita bersiaran untuk segmen destinasi 4 hingga 7 petang, dan seperti mana yang telah saya maklumkan di awal tadi, kita akan beralih pula pada waktu ini 5.15 minit petang setiap hari Khamis, rancangan Imanuna, sebuah rancangan berbentuk bual bicara. Dan Sabah Minggu kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita, dan pada hari ini kita bakal bersama dengan pensyarah di Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM, iaitu Yang Berusaha Dr. Aiman Al-Akiti, telah pun berada secara fizikal hadir ke studio kami, studio 1 di Langgar Tungku Jalan Tuanku Abdul Halim Kuala Lumpur ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segak sekali doktor hari ini. Hari ini fashion ala-ala Morocco ke? Alhamdulillah, macam inilah insyaAllah. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah kepada para pendengar IKIM yang ingin menyaksikan secara lebih dekat lagi untuk rancangan Imanuna pada petang ini, dipancarkan secara langsung ke laman Facebook kami, cariannya IKIM.FM, IKIM.FM, juga di laman YouTube menerusi saluran IKIM Media, IKIM Media. Dan kepada anda yang ingin turut serta dalam sesi soal jawab, mungkin untuk mengajukan pandangan anda pun dialu-alukan berbuat demikian, hantarkan saja kiriman soalan pandangan anda ke nombor talian WhatsApp kami, iaitu masih lagi kekal nombornya 011-2900-4004. Saya ulangi, 011-2900-4004, ataupun anda boleh layangkan kiriman soalan pandangan anda ke laman Facebook kami, ikim.fm. Silakan Ustaz untuk meneruskan lagi rancangan kita pada petang ini menerusi Imanuna, iaitu difahamkan Ustaz akan bercakap tentang Muqaddimah Kitab Al-Muqaddimat. Tafadhal Mashkura, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazana iza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasiri amri wa hlul uqdatan min lisani yafkahu qawli amma ba'du. Kepada yang terhormat, yakni saudara Nazri, kepada segenap ahli akademik di Institut Kefahaman Islam Malaysia, kepada segenap para alim ulama, para imah, para masyayikh, asatizah yang ada di luar sana, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah SWT kerana pada petang hari ini dapat memulakan pengajian kitab Al-Muqaddimat karangan Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah mengenalkan bahawa inilah kitab yang akan kita jadikan pedoman pengajian kita pada sesi tahun ini untuk program Imanuna, iaitu iman kami. Maka hadirin wal hadirat hafizakumullah, seperti yang juga dimaklumkan bahawa kitab ini belum diterbitkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia, dan naskah yang ada di sini adalah naskah yang kami sediakan berupa manuskripnya untuk insyaAllah diterbitkan kalau boleh pada tahun ini insyaAllah, seperti yang telah dimaklumkan kepada kami. Walau bagaimanapun, syarah yang kami guna adalah syarah Al-Muqaddimat Al-Imam As-Sanusi sendiri, yang dicetak di Lubnan oleh, ditahkik oleh Al-Fadil Fadilatul Ustaz Nizar Hamadi rahimahullah daripada Tunis, hafizahullah, maaf. Maka insyaAllah pada permulaan atau muqaddimah kitab ini, kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi amin. Iaitu telah berkata Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Imam Sanusi, dia memulai pengajian ini dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Apabila kita berbicara kenapa dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, ini kerana ada hadis dan sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu bermaksud kullu amrin dhibalin, semua perkara yang ada kebaikannya, yang tidak la yubtada'u, yang tidak dimulai di bismillahirrahmanirrahim dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim ataupun basmalah, maka fahwa al-aqta, fahwa al-abtar, fahwa al-ajzam, macam-macam riwayat, maka ia dianggap terputus, ia dianggap ada kecacatan, dia dianggap macam-macamlah perkara yang menunjukkan erti bahawa seolah-olah kebaikan itu tidak benar-benar dapat sepenuhnya diambil manfaat dan barakahnya. Jadi ini yang dimaksud daripada hadis tersebut adalah sebenarnya adalah targhib dan juga tasyi', iaitu menganjurkan, mengajarkan dan menyuruh kita, memotivate kita, memotivasikan kita sebagai umat Islam untuk setiap kali memulai apa-apa perkara yang ada kebaikan, dimulai dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Ini hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila
lakukan perkara yang baik misalnya. Nak buat apa, nak makan, bismillahirrahmanirrahim, selain doa makan. Nak menulis, bacaan bismillahirrahmanirrahim. Nak mengaji, bismillahirrahmanirrahim. Dan semua perkara-perkara yang ada kebaikannya. Hadirin wal hadirah hafizakumullah, bagaimana kita maknakan bismillahirrahmanirrahim? Kalau di sisi beliau, iaitu Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, ketika mengarang kitab yang hebat ini, maka dia memiliki makna, aku mengarang kitab ini, aku memulai mengarang kitab ini, bismi, iaitu dengan nama Allah Ar-Rahmani yang maha pemurah di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang maha pemurah di akhirat sahaja. Itu tafsiran bagi bismillahirrahmanirrahim di sisi pengarang. Sedangkan kita umat Islam yang membaca kitab beliau, kita memulai bacaan ini dengan bismillahirrahmanirrahim adalah dengan makna aku memulai mengaji kitab ini, membaca kitab ini adalah dengan nama Allah yang maha pemurah di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi yang maha pemurah di akhirat sahaja. Jadi ini adalah menunjukkan erti konsep atau kita panggil min haisu, iaitu melihat dari sisi mana yang membaca bismillah tersebut. Seperti orang yang nak makan, aku hendak makan dengan bacaan atau dengan nama Allah SWT. Lebih kurang macam tu. Lalu kenapa Ar-Rahmani saya maknakan iaitu maha pemurah di dunia dan di akhirat? Ini pertanyaannya, kenapa? Kenapa Ar-Rahim di akhirat sahaja? Ini dijelaskan oleh ulama-ulama dalam berbagai kitab, dan insyaAllah Imanuna ini nanti setelah kita khatam semua ini, kita akan buka pengajian Al-Asma' Al-Husna, iaitu nama-nama Allah yang baik. Maka di situ kita akan memahami konsep atau makna Ar-Rahman. Apa maksud Ar-Rahman? Jadi Ar-Rahman ini adalah suatu nama yang memiliki erti rahmat atau maha pemurah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ia lebih umum daripada Ar-Rahim. Maksud lebih umum, Ar-Rahman Allah, the merciful of Allah Subhanahu Wa Taala, tu bahasa Inggerisnya, atau rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini dicurahkan atau diberikan kepada seluruh makhluknya, sama ada orang yang mukmin di dunia sahaja ataupun orang yang orang yang mukmin iaitu di akhirat dan di dunia, atau atau orang yang bukan Islam sekalipun, orang yang bukan mukmin atau di dunia sahaja. Kerana golongan yang tidak mukmin, mereka tidak mendapatkan mercy Allah SWT di akhirat kelak. Kerana apa? Allah SWT wal aqibatu lil muttaqin, dalam firman Allah SWT, wal aqibatu lil muttaqin, orang yang mendapatkan iaitu kenikmatan syurga adalah hanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Ar-Rahman Allah, sifat pemurah, penyayang, merciful of Allah Subhanahu wa taala dicurahkan dan diberikan kepada semua. Jadi jangan heran apabila kita lihat ada orang yang tidak beriman tapi Allah kasihi dan Allah beri dia kemenangan, kebahagiaan dan juga kejayaan di dunia ini walaupun tidak di akhirat nanti. Maksudnya di dunia kita boleh lihat pada hari ini orang yang bukan Islam pun boleh berjaya, orang lebih Islam pun boleh mengalahkan orang Islam. Jadi jangan kita sangka atau memiliki akal dan logik yang cetek, iaitu apabila melihat kemenangan kepada orang yang bukan Islam berarti menunjukkan itulah yang benar, sedangkan yang kalah itu yang tidak benar. Tidak seperti itu, tuan-tuan dan puan-puan. Kebenaran jelas dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Itu kebenaran. Dia tidak boleh berubah. Satu tambah satu dua takkan boleh jadi tiga hanya kerana beza orang yang berbicaranya. Satu tambah satu mesti jadi dua. Tak kisah apapun, siapapun yang berbicara tentangnya, misalannya. Maka oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, kemenangan tidak menentukan. Kerana mungkin saja orang yang berjaya walaupun dia tidak beriman adalah termasuk orang yang mendapat rahmat Allah SWT. Dan insyaAllah kita akan syarah bismillah ini lagi setelah ini.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Dr. Aiman Al-Kiti atas penyampaian ilmu bagi pusingan pertama bagi rancangan Imanuna sebentar tadi. Dan rancangan ini masih lagi belum tamat, masih lagi belum selesai. Ada lagi perincian menerusi tajuk pembincangan yang telah dinyatakan sebentar tadi. Apapun, kita berehat seketika kembali selepas ini. Teruskan kesetiaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih lahir pada 29 Mac 1432 Masihi bersamaan dengan 26 Rajab 833 Hijriah di Adrianopolis, iaitu di antara sempadan negara Turki dengan Bulgaria. Ibunya Huma Hatun dan bapanya pula Sultan Murad II, salah seorang pemerintah Kerajaan Uthmaniyah yang masyhur. Sultan Murad II menaiki takhta pada usia 18 tahun dan terkenal sebagai pemerintah yang berilmu, bijaksana, adil dan mencintai ulama serta penyair. Sebagaimana ayahandanya, Muhammad Al-Fatih juga menaiki takhta pada usia muda, iaitu 19 tahun. Baginda memerintah selama 30 tahun, iaitu antara tahun 1451 sehingga 1481. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggal dunia pada 3 Mei 1481. Jasad baginda disemadikan di Istanbul, iaitu bandar lama di selatan Tanjung Emas. Lokasi ini terletak berhampiran dengan bukit terdamparnya 70 buah kapal tentera baginda yang digunakan untuk menawan Kota Konstantinopel. Balik Pulau, Pulau Pinang, 102.7 FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, kesetiaan kesediaan anda bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia amatlah dihargai. Kita masih lagi dalam rancangan Imanuna pada petang ini dan tajuk pembincangan kita berkenaan dengan Mukadimah Kitab Al-Mukadimat. Sebelum Dr. Aiman melanjutkan lagi ya perkongsian Dr. pada petang ini, mungkin saya ingin bertanyakan Dr. untuk memberikan sedikit gambaran bagaimana penerimaan masyarakat di Malaysia terhadap kitab ini. Dan adakah bahasa-bahasa yang digunakan dalam kitab ini mudah difahami? Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang telah dimaklumkan dalam buku yang insyaAllah akan dicetak di Institut Kefahaman Islam Malaysia ini, bahawa akidah yang ditulis oleh pengarang ini, jadi dia bukannya satu kitab, dia ada silibus yang panjang kitab ini. So silibus tersebut salah satu daripada teks yang tengah-tengah dipanggil Sughra ataupun Ummul Barahin, adalah merupakan manual kitab akidah yang paling tersohor di alam Melayu seluruhnya. Maksud dia alam Melayu berarti Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, Thailand dan lain-lain. Iaitu, dan bukan hanya di Nusantara tapi di seluruh dunia, hatta di Maghribi kerana dia berasal dari Telimsan Algeria, which is part of Maghribi today. Dan juga ada Mesir dan selainnya. Semuanya membaca dan menghafal kitab ini, dan yang merupakan akidah yang dijadikan textbook ataupun mukarrar bagi Universiti Al-Azhar Sharif di Mesir, daripada Universiti Zaitunah yang ada di Tunis, dan juga Universiti Al-Qarawiyyin yang ada di Maghrib. Ini, dan selain tempat-tempat lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan juga di Nusantara of course. Jadi apabila dikata bagaimana penerimaan masyarakat terhadap kitab Muqaddimat Imam Sanusi, Muqaddimat Imam Sanusi pula adalah suatu kitab yang menjadi kunci untuk memahami Ummul Barahin. Cuma kitab Muqaddimat itu sendiri tidak, setahu saya lah, belum diterjemahkan secara khusus. Mungkin ada satu cetakan yang baru-baru ini cetak, tapi belum ada kajian dan terjemahan secara khusus bagi kitab ini sebelum ini. Maksud kitab-kitab Turos Melayu belum ada, kitab kuning Melayu belum ada, berbeza dengan Ummul Barahin yang ada banyak syarah dalam bahasa Melayu seperti Aqidatul Najin, Atiyatul Rahman, Bidayatul Hidayah dan lain-lain. Tapi belum ada terjemahan yang khusus pada waktu dahulu. Tapi ulama-ulama, of course, Imam Tuan Minal misalnya, Tuan Minal iaitu yang mengarang kitab Aqidatul Najin, yang terkenal di alam Melayu atau di Malaysia, dia sendiri menggunakan kitab
mukadimat ini di dalam memahami beberapa istilah yang ada di dalam pengajian Imam Sanusi ini, kitab-kitab Imam Sanusi dalam akidah ini. Dan oleh sebab itu kitab ini dipilih untuk dikaji dan dibahaskan di sini kerana ia boleh diibaratkan seperti mukadimat prolegomena untuk memahami akidah Imam Sanusi, atau dipanggil pada hari ini kita duk sebut sifat 20. Ha, inilah dia. So ini how to explain, untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut, kerana mungkin ada orang yang tidak faham istilah Imam Sanusi itu sendiri. Maka alhamdulillah, program dan projek daripada Institut Kefahaman Islam Malaysia, kita dah selesaikan perkara ini, semoga segera terbit dan ia dapat membantu kita untuk membetulkan balik world view, kefahaman kita terhadap iaitu bagaimana framework pemikiran, gaya fikir dalam ilmu akidah dalam berkenaan dengan kitab ini. Hadirin wal hadirat fizakumullah. Jadi of course penerimaan dia sangat positif. Dan di kalangan ilmuwan tidak diragukan lagi, ahli akademik, dan mengatakan bahawa kitab Muqaddimat is one of the most important text di dalam akidah. Kerana pada hari ini masih ada orang yang mungkin berlatar belakang pengajian agama tapi tidak berada di dalam medan khusus ilmu akidah, tersalah faham istilah-istilah yang tertentu seperti sifat wajib, wajib bagi Allah. Boleh orang kata, takkanlah kita nak kata Allah ini berwajib buat macam ni? Engkau mewajibkan Allah ke? Oh, tu jangan salah faham. Wajib yang kita sebut tu, wajib orang Muslim solat 5 waktu. Itu namanya wajib apa? Itu namanya wajib syar'i. Wajib bagi Allah bersifat dengan sifat wujud. Itu maksudnya wajib akli. Oh, ada beza ke, Ustaz? Ada beza. Itu tujuan dia kenapa ada mukadimat. Jadi di sini, pembukaan kitab mukadimat Al-Imam As-Sanusi, saya teruskan. Dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahman, nama Allah yang menunjukkan Allah SWT itu bersifat rahmah yang diberikan kepada semua makhluknya, whether it is a believer or non-believer. Sama ada orang itu mukmin atau tidak mukmin, semuanya mendapatkannya. Maka orang yang tak beriman pun mendapatkannya. Dan kita tengok mereka menang di dunia ini. Of course, orang yang beriman juga mendapat rahmat ini di dunia atau di akhirat nanti. Bagi orang yang beriman. Dan dia lebih umum. Lebih umum. Tapi bila Ar-Rahimi, yang maha pemurah di akhirat sahaja, ini adalah khusus lebih, dia lebih spesifik atau dia lebih kecil skopnya, atau lebih khusus skopnya hanya kepada umat Islam sahaja, kerana wal-akibatul lil-muttaqin, kerana yang mendapatkan syurga hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin wal-hadirat afidhakumullah. Inilah Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Hadirin wal hadirat afidhakumullah. Lalu disebut dalam mukadimah ini, lalu diteruskan, sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Iaitu apa? Iaitu selawat dan salam. Selawat ini berarti rahmat ta'zim. Pemberian rahmat dan ta'zim. Allah subhanahu wa ta'ala ala sayyidina, kepada penghulu kita. Junjungan besar penghulu kita, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alihi, dan keluarganya. Kenapa kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam? Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau, berselawatlah. Itu fi'il amar, kata kerja, yang menunjukkan erti perintah dan wajib. Jadi maksud dia, asal perintah itu wajib. Asal perintah itu wajib. Tapi hukum dia tergantunglah. Dalam solat tahiyatul akhirah, wajiblah kena ada selawat. Padahal tak sah solat tu kan, lebih kurang macam tu kan. Tapi di luar itu hukum dia sunat berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh dia. Sallallahu ala sayyidina, iaitu orang beriman selawatlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam.
Jadi sebab itu kita berselawat sallallahu ala sayyidina. Ala sayyidina kepada penghulu kita. Nabi Muhammad ini penghulu kita ke? Ya. Dia penghulu kita, tuan kita. Ha, kerana apa? Ada hadis bahawa akulah penghulu bagi segala anak Adam. Berarti Nabi Muhammad itu penghulu atau tidak? Ya, penghulu. Penghulu bagi seluruh anak Adam. Kenapa kita letak Sayyidina dalam selawat kita? Kan dalam sirat, dalam hadis sallallahu alaihi Muhammad. Contoh dia. Kerana apa? Kerana ini ta'aduban, beradab dengan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takkan kita nak panggil dengan nama sahaja. Ibarat dia mudah dia macam ni. Takkan kita nak panggil guru kita. Contoh dia, cikgu. Ada nama dia Cikgu Ali. Tak kita nak panggil Ali, Ali. Oh, itu su'ul adab tuan-tuan. Saya yakin di sekolah di Malaysia ini menganggap ia adalah adab yang sangat buruk, yang tidak baik, tidak sopan. Nah, ini yang kita pegang. Di Nusantara ni lah. Tak tahu yang di negara barat ni dah berubah. Kan kadang-kadang apa, tidak memanggil cikgu dia sendiri, dia sebut nama saja, tak panggil teacher. Tidak panggil dengan nama guru. Tapi kita di alam Melayu ini penuh dengan adab dan saya yakin kita masih mewajibkan murid-murid untuk memanggil dengan Cikgu A, Cikgu B, Cikgu Ali, Cikgu Muhammad misalnya. Apatah lagi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita letaklah Sayyidina penghulu kita Muhammadin, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan juga keluarga-keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga baginda ni ada banyak tafsiran dia. Boleh jadi al-mutallabi, mana-mana yang merupakan anak cucu atau keluarga daripada Abdul Muttalib. Ada yang juga memaknai iaitu isteri dan keluarga direct baginda sallallahu alaihi wasallam, ahli kiswah. Contoh dia itu yang ketika diturunkan apa, yutahhirukum tathira, kan, ahlal bait yutahhirukum tathira tersebut diselubungi dengan kain, dengan ridak. Contoh dia, ada yang memahami dari situ dan ada yang memahami yang lebih makna luas, iaitu umat Muhammad iaitu seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW. Macam-macam lah tafsiran dia, dan ini bukan tempat yang sesuai untuk membahas perkara ini lebih panjang. Wa sahbihi, dan sahabat-sahabat baginda, iaitu kerana bukan hanya kepada keluarganya, kepada Nabi Muhammad, juga para sahabatnya. Ini dalil bahawa Imam Sanusi, dia ni ahli bait. Dia ini keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Hasani. Tapi dia tetap mencurahkan kepada sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan doa keselamatan kepada mereka semua. InsyaAllah kita akan sambung lagi setelah ini. Tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Syukran jazilan, terima kasih Dr. Aiman. Dan kalau kita dengar apa yang telah disampaikan oleh Dr. Aiman sebentar tadi, segenap aspek ya terkandung di dalam kitab Al-Muqaddimat ini. Dan kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, pastikan anda terus setia bersama rancangan Imanuna di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Maksudnya, tidak beriman seseorang itu dengan iman yang sempurna sehinggalah aku menjadi paling dicintai olehnya lebih daripada anaknya sendiri, ayahnya, dan daripada seluruh manusia. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Maksudnya, katakanlah wahai kekasih Allah, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri atau suami-suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah
dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah. Tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Kerana Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Negeri Sembilan 102.7. Alhamdulillah, kita kembali di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, Inspirasi Inforia Islami, untuk rancangan Bual Bicara Imanuna yang dikeudarakan di IKIM ini setiap hari Khamis 5.15 minit petang. Dan saudara dialu-alukan ya untuk memberikan pandangan ataupun mengajukan pertanyaan anda berdasarkan tajuk perbincangan kita pada hari ini menyentuh tentang Mukadimah Kitab Al-Mukadimat, pengenalan Kitab Al-Mukadimat. Jika anda ada sebarang soalan pandangan anda, layangkan saja kiriman soalan pandangan anda ke nombor telefon WhatsApp kami 011-29-004-004 atau ke laman Facebook kami cariannya ikim.fm. Baiklah, kita terus saja bersama dengan Ustaz Dr. Aiman untuk perkongsian yang selanjutnya. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Menyambung dari perbahasan tadi, selawat Dr. Rahmat Takzim dan juga doa keselamatan dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan juga para sahabat-sahabatnya. Ini membuktikan bahawa muallif, iaitu pengarang kitab ini, Imam Sanusi, yang juga merupakan seorang syarif. Syarif ni berarti kalau kat Malaysia ni Said lah, Tuan Said. Said ni keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah, atau di Indonesia atau di Yaman lebih dikenal dengan Habaib atau Habib. Misalan dia. Jadi ini membuktikan bahawa walaupun dia Al-Imam Sanusi, kerana dia berjalur atau berdarah Al-Hasani Syurafa daripada Tuan Said, daripada Ahlil Bait, tapi dia bukan terjerumus di dalam yang dituduh kadang-kadang para habaib ini sebagai Syiah dan lain-lain, kerana Syiah tidak memuliakan para sahabat. Sedangkan Al-Imam Sanusi rahimahullah jelas berakidahkan Ahli Sunnati Wal Jamaah, yang mana memuliakan para ahli bait dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum wa radwan. Ini dia. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi di dalam kitab ini, naskah manuskripnya menulis, qala telah berkata, iaitu asy-syekh, seorang syekh, Abu Abdullah. Abu Abdullah ni kita bagi kunyah. Kunyah ini adalah mana-mana nama seseorang sebelum nama dia, dia ada dipanggil dimulai dengan Abu bagi lelaki atau Ummu bagi perempuan. Maksud dia apa? Maksud dia iaitu bapa atau ibu. Lebih kurang macam tu, kunyah kita panggil. Abu Abdullah. Jadi kunyah dia terkenal dengan bapa Abdullah. Misalnya, Abu apa contoh dia? Ini biasa. Orang Arab memang memiliki nama kunyah. Kata nama, apa gelaran yang diletak pada depan dia, Abu. Abu Abdullah Muhammad. Nama dia Muhammad, iaitu Syekh Muhammadun Muhammad. Nama dia Muhammad bin Yusuf. Bin Yusuf. Yusuf adalah nama ayah dia. Bin itu adalah anak lelaki kepada Yusuf. Kalau perempuan, bin tu. Okay. Ibnu atau Ibnu Yusuf. Yusuf nama ayah dia. As-Sanusi. Apa yang dimaksud dengan Sanusi? Sanusi ini adalah dia punya marga, dia punya keturunan, dia punya clan. Bahasa Melayu dia panggil clan lah. Bani Sanus. Dia panggil macam tu. Bani Sanus ni nanti dipanggil Sanusi. As-Sanusi, golongan dia. Ini. Jadi Sanusi ini besar sampai sekarang masih ada lah. Keturunan-keturunan As-Sanusi. Dan lalu disebut Al-Hasani, yang sebangsa Hasani. Hasani ini maksud dia apa? Iaitu keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Hasan. Dia ada keturunan Rasulullah SAW melalui jalur Husain. Al-Husain, Husaini. Melalui jalur Husain. Nah, Husain, Husaini. Melalui jalur Hasan, Hasani. Lebih kurang macam tu. Afallahu, semoga Allah SWT mengampunkan dia, bimannihi, iaitu dengan pemberiannya, iaitu kurniaannya,
wa karamihi dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Imam Sanusi bila mensyarahkan pembukaan kitab ini? Dia kata apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin Khatamin Nabiyyin wa Imamil Mursalin wa radiyallahu ta'ala an alihi wa sahbihi ajma'in. Yang ini yang penting. Wa ba'du, setelah pembukaan iaitu membaca basmalah, selawat dan salam dan juga hamdalah, maka fahadhihi kalimatun, maka kitab-kitab ini, apa yang risalah ada di depan tuan-tuan ini semua adalah kalimat-kalimat, kata-kata, kalimat-kalimat, qasadtu biha, yang aku niatkan dengan kalimat ini. Jadi niat dia, niat untuk ada kalimat-kalimat ini untuk apa? Biha, dengannya syarha ma wada'tuhu minal muqaddimati, mensyarahkan, menjelaskan, mensyarahkan, menjelaskan, menguraikan apa yang aku karang. Ini mensyarahkan apa yang telah aku karang, minal muqaddimati, daripada kitab muqaddimat. Ini iaitu apa? Kitab muqaddimat. Masa dia, tujuan dia karang kitab syarah ni adalah untuk menjelaskan apa yang telah dia karang, kitab muqaddimat. Kenapa diberi nama Al-Muqaddimat? Ini yang kita nak bincang hari ini. Kata Imam As-Sarqusti. Sarqusti ini daripada Andalusia. Ada satu tempat nama dia, saya tak tahu nama Spanyol dia apa, tapi Sarqusti. Itu datang dari tempat di Andalusia. Al-Muradu bil-Muqaddimat, yang dimaksud dengan Muqaddimat, ta'ifatun minal ilmi, iaitu bahagian atau sejenis ilmu, atau adanya beberapa jenis ilmu, tuqaddamu alaihi, iaitu yang dihadapkan atau yang dimajukan atau yang disodorkan atau yang dipersembahkan, yam tarina biha al-mubtadi'u, untuk dijadikan alat untuk menguji, menguji orang yang permulaan, orang yang baru nak belajar. Alal khawdi fi masiwaha, untuk terjun pada apa yang selainnya. Jadi sebelum dia nak lulus ke depan, lebih kurang, benda-benda muqaddimat ni dia kena selesaikan dulu. Kalau dah selesai, baru dia boleh pergi. Lebih kurang macam tu lah. Jadi apa dia, tuan-tuan puan-puan? Jadi Al-Imam As-Sanusi rahimahullah, dia karang kitab ni supaya, kerana bila dia ada silibus sifat 20 hari yang paling besar dengan syarah dia, wusta kecil sikit dengan syarahnya, sughra kecil atau umul barahin dengan syarah dia, sughra-sughra kecil-kecil dengan syarahnya, sughra dengan sughra-sughra-sughra dengan kecil-kecil dan mufidah ni yang saya dah syarahkan pada minggu lepas, kan? Dia menemukan bahawa orang masih kadang-kadang tersalah faham sehingga jatuh di dalam kebidahan, dalam akidah. Kerana apa? Bukan salah faham istilah dia, salah faham konsep akidah itu sendiri. Kerana tidak mengkaji, tidak mempelajari secara tinggi. Bukan kita nak kata akidah ni susah sangat, bukan. Jadi kalau nak akidah yang biasa, yang simple, ada. Ada yang simple, qul huwallahu ahad, allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada masalah. Akan tapi akidah yang basic ini tidak akan menjawab isu-isu yang berbangkit. Isu takdir. Isu iman dalam hati atau dengan lisan-lisan sahaja, tak ada dalam hati. Dia cakap, saya beriman insya-Allah. Yakin ke tak yakin tu? Orang tanya, beriman insya-Allah. Iman tu kena iman, yakin lah. Contoh dia, ada yang kata, boleh ke tak cakap macam tu? Itu dibincangkan dalam ilmu akidah. So, basic ini tidak akan menjawab benda-benda yang complicated. Benda-benda semasa pada hari ini masih diperbincangkan. Dan masih ada orang yang tak faham. So, Imam Sanusi karang kitab yang tebal-tebal. Tapi once dia masuk kitab tebal, dia pun masih tak faham the concept. Ibarat dia macam inilah.
memanglah kita mudahlah Islam tu cukup solat lima waktu semua dah selesai. Tapi kita kena tahu ada hukum hakam yang complicated yang ada dalam Islam yang diperlukan kepada ahli dia. Ha, kan? Ha, jadi untuk kaji itu perlu pada usul fiqh. Saya jadi complicated lah. Sama dengan bincang akidah. Maka ilmu ini menjadi kunci untuk memahami perkara tersebut. Nah, ini yang disebut oleh Al-Imam Sanusi. Lalu dia kata, dia karang kitab ini dengan cara ringkas. Dan semoga Allah SWT yang mana darinya lah aku memohon petunjuk kepada jalan kebenaran dari segenap ucapan dan juga perbuatan. Dan insyaAllah kita iktifakkan pengajian ini pada hari ini sampai sekian. Nah, mungkin insyaAllah saya serahkan kepada DJ insyaAllah. Okey, terima kasih kembali Dr. Aiman Al-Akiti selaku pensyarah di Jabatan Usuluddin Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM Gombak Kuala Lumpur. Apa pun Ustaz, sebelum kita menamatkan rancangan bual bicara ini minit-minit terakhir, mungkin secara ringkas Doktor dapat terangkan sebersikit apakah kesannya dalam diri seseorang pembaca setelah menghadam kitab Al-Muqaddimat ini? InsyaAllah dengan mengaji kitab ini, seperti yang juga saya telah terangkan pada minggu lepas, bahawa ia adalah, kita dah 4 tahun mengaji akidah ni. Kalau basic tak naik-naik ni, macam duduk kelas darjah 1, darjah 1 tak naik-naik darjah 2. Yes, lah, kan? So, kesan daripada pengajian ini, insyaAllah semoga yang istiqamah mengaji dari tahun pertama sampai tahun keempat ni, nak masuk tahun kelima ni, kan, supaya dengan wasilah ini at least kita dah selesai perkara-perkara basic dalam akidah. Istilah-istilah basic ini diselesaikan dengan kitab ini. Tak adalah lagi confused dengan istilah-istilah yang digunakan oleh ulama-ulama akidah. Okay. Itu dia, insyaAllah. InsyaAllah. Dengan itu, bagi pihak Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia mengucapkan setinggi-tinggi ucapan ribuan terima kasih, syukuran jazilan Dr. Aiman atas kehadiran Dr. Aiman secara fizikal hadir ke studio IKIM pada petang ini bagi menjayakan rancangan Bual Bicara Imanuna. Terima kasih juga buat rakan-rakan pendengar yang sudi mengikuti rancangan ini dari awal hingga ke penghujungnya. Dan insyaAllah Dr. Aiman akan bersama-sama dengan anda untuk rancangan ini pada minggu hadapan pula. Sekian saja untuk rancangan Imanuna. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada para pendengar, pastikan anda terus setia bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia dengan pengisian yang bermanfaat. InsyaAllah selepas ini. Sawau 100.7 FM. Ashhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma inna nas'aluka al-jannah. Astaghfirullah, Allahumma.
selain Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ampuni aku, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon padamu syurga, dan aku berlindung denganmu daripada neraka. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Engkau mengasihi orang mohon keampunan. Maka ampunilah kami, wahai Tuhan yang Maha Mulia. Ashhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah.